Begitu lihatnya berwarna merah. Memetik buah mangga, sekantong ini dibuka. Bingo, warnanya benar-benar merah. Coba sekali lagi, kamu lihat, masih sama. Tidak ada pengecualian. Memilih mangga, dia juga mahir. Buah mangga kampung, ini Iwan. Yang besar ini, Iwan. Percaya tidak, dia menantu Taiwan, asal Indonesia. Setiap pagi hari, dia kendari motor melewati jalan curam. Bergegas ke perkebunan mangga, sebelum kerja pasti memakai pelindung lengan. Kenakan kain di bagian wajah yang dibungkus ketat, ditambah topi, takut jemur terik matahari. Karena di Indonesia adalah orang berada dan dilayani orang. Bekerja, ada yang membantu, menyapu dan pel, pembantu yang kerjakan. Makan dan bermain, tidak ada cerita. Menikah dan ikut suami kerja, takut matahari. Panas sekali karena pelan-pelan adaptasi. Di Indonesia, dia hanya kerja ringan dan bantu jaga toko. Menikah ke Taiwan, suami supir taksi, pekerjaan rumah tangga diborongnya. Waktunya sibuk. Dari jam 6 sore kerja, selesai petik mangga dimasukkan ke kotak. Masih kirim ke pasar jual. Sibuk sampai malam. Dibilang menikah untuk kerja keras, dia yang otomis. Menikah dengan tutup sebelah mata, sibuk tapi bahagia. Sangat manis, enak. Sangat suka makan mangga, puas rasanya. Datang ke Taiwan 22 tahun, dia sudah terbiasa bercocok tanam. Giat bagaikan surga mangga dibandingkan dengan pertama kali, begitu pemarah. Marah, bawa anak keluar, ambil tas lalu pergi, kabur keluar. Sekarang dia yang berbicara. Saya yang penting harus bahagia. Cukup sudah punya keluarga bahagia. Lingkungan keluarganya lumayan. Kakak-kakaknya masing-masing punya mobil. Dia datang padaku, saya berharap dia lumayan. Tapi datangnya sekarang lebih buruk kehidupannya. Mau kerja keras. Berjuang dengan suami, meski berat, tapi suami istri sama-sama sehati, bahkan senyumannya lebih manis.